Akhirnya kita dapat tahu kuasa sebenar Kokota Aim, Ying, Yaya, Feng dan Gopal. Korang mesti nak tahu kuasa Gopal yang sebenarnya kan? Ha, kena tengok video ni. Hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din, Alhamdulillah Allah berikan kesihatan. Untuk rakam video hari ini, video membincangkan kuasa Kokota Aim. Siapakah Kokota Aim korang tanya? Kokota Aim tu adalah kawan-kawan Boboiboy. Boboiboy pun sebenarnya termasuklah dalam Kokota Aim group tu, diberikan nama Kokota Aim. Okey, kita ada Boboiboy, Feng, Ying, Yaya dan Gopal. So, Kuali pun lepas ni boleh kata dah join Kokota Aim kot. So, adalah diorang tu semua adalah Kokota Aim. Hari ni kita nak bincangkan tentang kuasa sebenar empat daripada enam Kokota Aim tu, Ying, Feng, Yaya dan Gopal. Empat orang ni kita baru dapat confirmation apakah kuasa tahap pertama dan kuasa tahap kedua mereka. So, jom kita bincang dalam video ni. Dua perkara sebelum kita start bincang, abang nak bagi tahu kat korang dulu. First kali, subscribe ke channel Sifudin. Kalau korang belum lagi subscribe ke channel Sifudin, jom dapatkan ke 10,000 subscribers secepat mungkin. Kalau korang boleh bantu abang dengan butang tekan butang subscribe tu, terima kasih. Kepada yang dah subscribe, terima kasih. Jangan lupa tekan like dan komen. Perkara kedua, spoiler alert. Spoiler alert untuk Boboiboy Galaxy musim 2. Abang mungkin akan cakap sampai isu yang terbaru, isu 26. Tapi abang takkan bincang banyak pasal isu 26. Sebab esok, baru abang nak upload video spoiler review, di mana kita akan bincang the whole spoiler. Keseluruhan isu tu abang akan bincang dalam video esok. So esok baru kita betul-betul boleh bincang pasal isu 26. Tapi mungkin ada beberapa benda yang abang akan sebut daripada isu 26. So spoiler alert. Tapi jangan risau, memang tak banyak. Memang tak banyak. Alright, kita mulakan dengan sedikit backstory. Backstorynya, semalam abang buat live stream di mana abang baca komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu 26 yang ada dekat sini. Sekejap, abang nak tunjuk korang. Siap show off sikit. Komik ni abang baca semalam secara live. Abang baca live tu, dan semasa live tu datanglah beberapa orang monstaff. Dan salah seorangnya adalah Encik Anas. So, Encik Anas masuk dan Encik Anas mula chat dengan ramai orang semasa abang baca tu. Dan kemudian ada orang bertanya soalan ke apa. Jadi Encik Anas berikan jawapan. Encik Anas terangkan apakah kuasa sebenar untuk tahap 1 dan 2 bagi 4 karakter yang abang sebut tadi. So ni Encik Anas yang beri. Okay, Encik Anas basically macam orang besar di Monster. Basically boss dekat Monster. Founder Monster sendiri yang confirmkan benda ni. Ini bukan abang yang cakap. Ini daripada Encik Anas. Okay, alright, so jom kita bincang kuasa-kuasa mereka. Kita mulakan dengan yang paling mudah, Feng. Abang akan letak gambar atas skrin, jadi korang nampak apa yang Cik Anas tulis sendiri. Ini abang ambil betul-betul daripada abang punya chat, okay, live stream chat. Cik Anas cakap Feng level 1 shadow manipulation, level 2 shadow fusion. Okay, level pertama dia kawal bayang, level kedua dia bergabung dengan bayang, fusion dengan bayang. Itu semua orang tahu. Sepatutnya benda ni apa, common sense. Semua orang dah agak. Okay, level 1 manipulasi, level kedua dia bergabung. Lepas tu nanti adalah level ketiga dia apa kan. So level ketiga kita belum tengok lagi untuk Feng. So ini je Feng. Apa tak rasa, apa tak berikan korang contoh ke apa, korang pun boleh fikir sendiri. Korang boleh nampak kuasa Feng memang ini senang sahaja. There you go. Tak sabar nak tengok kuasa tahap 3 Feng. Inilah spoilernya untuk isu 26 lah. Spoiler dia macam ni, faham tak? Okay, sekarang kita nak cakap pasal Yaya pula. Okay, level 1 Yaya adalah terbang dan juga kekuatan. Okay, flight and super strength. Itu Yaya punya first level. So, maksudnya kita tengok dalam musim 1 awal-awal tu, itu kuasa tahap pertama dia. Dan kemudian kuasa tahap kedua dia adalah gravity manipulation, di mana dia boleh beratkan orang, dia boleh ringankan orang, dia boleh terbangkan. Itu level 2 dia. Okay, siapa nak tahu level 3 dia apa, boleh baca komik. Jujurnya, abang saya pun confused juga about level 3 ni sebenarnya apa. So, esok kita bincang lebih sikit dalam video spoiler. Tapi itu je lah. Okay, level 1, level 2. Gravity manipulation, korang tengok dalam movie 2 banyak lagi. Kebanyakannya kita tengok selepas movie 1, kuasa-kuasa selepas movie 1 tu semua, itu kuasa tahap kedua. Yaya memang tak guna dah. Jarang sangat guna kuasa tahap 1. Masa dia terbang tu kuasa tahap 1 dia. Dia tumbuk orang kuat tu kuasa tahap 1. Tapi lain semua kuasa tahap 2. So senang jugalah korang nak nampak. Okay, pergi tengok Boboiboy movie 2, pergi tengok Boboiboy Galaxy musim 1, korang nampak Yaya gunakan tahap 1 dan tahap 2. Seterusnya Ying pula. Ying punya level 1 adalah super speed. Okay, so level 1 Ying, dia lari laju. That's it. Itu je level 1 dia. Level 2 dia adalah dia perlahankan. So ada kuasa slow-mo, dia cakap. Itu adalah level 2. Slow-mo tu bukannya dia menghentikan masa, tapi dia memperlahankan kelajuan. Slow motion. Slow. Okay, so bila korang nampak dia guna kuasa slow-mo, itu adalah kuasa tahap kedua dia. Okay, so diorang ni kadang-kadang kita nampak macam diorang ni dah guna kuasa tahap kedua diorang tanpa diorang sedar.
Okey, kuasa tahap kedua macam lebih mudah untuk aktif. Boboiboy punya kuasa tahap 2 je yang kita nampak perbezaan. Yang lain-lain kita tak nampak kuasa tahap kedua. Boboiboy dengan Feng lah. Yang lain kita tak berapa nampak kuasa tahap kedua ni. So, Ying punya kuasa level 1, lari laju. Level 2, dia boleh perlahankan orang. Okay, kalau korang nampak babak Ying lari, betul ada orang macam semua nampak perlahan. Itu sebabnya Ying nampak mereka perlahan sebab Ying terlalu laju. Okay, tapi contohnya masa Retaka tengah nak tumbuk Boboiboy, Ying datang, Ying cakap kuasa slow mo masa dalam Boboiboy movie 2 dekat Retaka. Itu adalah kuasa tahap kedua dia. Faham? Ada faham? Okay, senang saja. Okay, so kita dah dapat confirmation tau. Super speed sahaja level 1, level 2 dia ada kuasa slow mo. Okay, tu yang seronok. Kita dapat, dah dapat dah jawapan dia. Tu yang seronok. So, thank you Cik Anas. Sekarang kita pergi kepada karakter yang paling interesting sekali. Gopal. So, ramai yang cakap Gopal ni terlalu kuat. Gopal sepatutnya jadi main karakter. Blah, 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 blah. So, ni kuasa Gopal. Level 1 Gopal adalah tukaran makanan. So, basically, tukaran ke apa-apa sebenarnya. Tapi, tetapan dia tukaran makanan. Sebab Gopal hanya akan tukar kepada makanan. Basic manipulation lah. Dia tukar benda kepada makanan. Basic molecule manipulation. Level 2 dia adalah dia tukar balik makanan tu kepada asal. Dan kat sini Cik Nas tulis, dia tak guna pun pernah buat dekat Kokotiam Tok Abah je. So tak salah bang, musim 1 ke musim 2 ke musim 3, abang tak pasti. Tapi Gopal pernah tukarkan Kokotiam Tok Abah kepada normal balik. Tak pasti, abang pun tak pasti. So Gopal memang tak guna kuasa level 2 dia. Gopal memang tak guna kuasa level dia. Itu je lah cerita dia. Okay, Abang Rashid, itu sedikit masalah lah. Sebab Gopal sepatutnya gunakan kuasa level 2 dia. Masa dalam Boboiboy Galaxy musim 1, episod 1, dia tertukar. Like pokok tu jadi gula-gula kan. So like kalau kita nampak dia tukar balik jadi pokok, that would be amazing. But I guess Gopal memang tak guna kuasa tahap kedua dia. Mungkin lepas ni dia akan gunakan kuasa tahap kedua dia. Lebih banyak. Harap-harap lah monster ya. Harap-harap. Tapi sekarang korang dah dapat confirmation. Okay, level 1 yang korang nampak selalu tu memang level 1. Level 2 dia tak pernah guna. Sekali je dia pernah guna. Siapa yang tahu episod mana, musim berapa, boleh komen dekat bawah. So kita boleh tengok ramai-ramai. Gopal gunakan kuasa tahap kedua dia. Kuasa tahap kedua dia memang tak guna. Dia tukarkan balik makanan kepada benda tu, benda asal balik. Okay, sekarang ni abang ada satu lagi persoalan berkenaan dengan kuasa Gopal. So yang masa movie movie 1 tu, Gopal guna kuasa tahap berapa tu? Kan? Yang dia tukar badan dia jadi getah, jadi emas, dan kepala dia jadi belian. Itu dia tahap berapa tu? Ini cuma pandangan abang sahaja. Mungkin tak betul langsung. Jadi jangan percaya cakap abang. Jangan dengar cakap abang. Cuma macam kalau ikut logik lah. Okay? Tahap 3 dia adalah ditukarkan badan dia. Okay? Tahap pertama ditukarkan benda yang tak hidup. Tahap kedua ditukarkan balik benda tu kepada asal. Benda yang dia dah tukarkan tu. Tahap ketiga dia boleh tukarkan pada badan dia sendiri. Badan dia benda hidup kan? So macam layak lah. Tu tahap ketiga. Itu logik abang. Abang tak tahu betul ke tidak. Nak tanya, nak tahu betul, memang kena tanya Monster. Kena tanya Cik Anas. Kena tanya orang yang tulis Gopal. Siapa yang cipta Gopal. Apa yang diorang nak dengan Gopal lah. Kena tanya mereka. Abang memang tak jawab. Tapi apa yang abang tahu, dari segi logik lah. Movie 1 Gopal dah guna tahap 3. Bercakap pasal movie 1, Cik Anas kat sini ada confirmkan sesuatu. Okay, Cik Anas sudah dekat gambar yang abang tunjuk ni. Dan sekali lagi, sebab Cik Anas dah cakap sebelum ni dalam chat. Dan sekali lagi, Boboiboy season 1 sampai 3, season 1 sampai season 1-3, musim 1 sampai musim 3, dengan Boboiboy movie yang pertama, dia berbeza daripada Boboiboy Galaxy musim 1 sampailah sekarang. Okay, Boboiboy Galaxy musim 1, movie Boboiboy Galaxy musim 2. Is separate. Dia tak bersambung. Dia lain. Dia adalah benda yang berbeza. Dua benda yang berbeza. Okay, is separate. Cik Anas tak cakap it's a sequel ke apa. Cik Anas cakap separate. Okay, dulu abang ingat ini adalah sequel. Sequel series. It's not a sequel series. It's basically separate. Dia berbeza. Okay. Lepas tu Cik Anas cakap yang Boboiboy Galaxy ni adalah soft reboot. So soft reboot ni macam mana? Abang cik nak terangkan. Korang, okay, kita ikut Boboiboy je lah. Okay, senang. Dulu, Ying punya kuasa adalah manipulasi masa. Masa kita tengok episod Ijojo, Ijojo terangkan Ying adalah manipulasi masa. Masuk Boboiboy Galaxy, monster tukar Ying kepada manipulasi kelajuan. Okay, manipulasi kelajuan. So, itu basically macam reboot. Ying adalah karakter yang sama tapi dia reboot sikit. Dia soft reboot, dia tukar sikit. Ying adalah manipulasi kelajuan. Basically, Boboiboy Galaxy dengan Boboiboy adalah benda yang berbeza. Dan Boboiboy Galaxy tu basically adalah soft reboot daripada Boboiboy. Okay, tak adalah beza sangat pun. Benda yang berbeza maksudnya dia tak... Dia produk yang berbeza lah. Dia macam nak cakap. Abang teringat burger kan. Dia macam burger
ayam dengan burger daging. Dia dua-dua burger tapi rasa dia flavor dia lain-lain lah. Bobo-bobo tu burger daging, bobo-bobo galaxy burger ayam macam tu. Good. Abang tak tahu apa-apa cakap ni. Dengan itu abang kena tamatkan video, okay? Sebab nanti akan abang akan melalut dan akan start cakap benda yang tak betul. Kalau Encik Anas menonton video ni, boleh Encik Anas betulkan saya punya point ke apa dekat komen, saya boleh pin. So pastikan korang check ruangan komen tau, baca ruangan komen. In case ada benda yang boleh diperbetulkan, abang akan pin. Korang baca eh. So itu jelas tapi abang nak terangkan tentang kuasa Ying, Yaya, Feng dan Gopal. Kuasa bobo abang tak boleh terangkan, tak boleh terangkan lah. Korang memang nampak tahap 1 dia daun, tahap 2 dia duri, tahap 3 dia rimba, korang dah nampak. Yeah. InsyaAllah esok abang akan buat video spoiler review Boba Galaxy musim 2 isu 26. Dan kita akan ada video teori juga untuk isu 27. Yes, isu 27 ada. Dan kemudian kita akan buat video-video lain lah. InsyaAllah abang akan cuba cover sebanyak yang abang mampu. Abang harap korang bersabar kalau abang tak dapat nak buat video seperti yang abang janjikan. Okay? Terima kasih kepada semua yang menonton sampai tahap ni. Terima kasih kepada semua members yang sudi jadi members. Members memang terbaik. Terima kasih Cik Anas sebab bagi confirmation ni. It's very good. Akhirnya persoalan ramai orang telah terjawab. Semoga korang semua sihat-sihat belaka. Jangan lupa spend masa bersama family, buat homework dan nak naik sekolah. Kita jumpa di video akan datang insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.